Yuk. Namanya. Hari ini kedatangan dari Love Beauty. Hai. Nah, Love Beauty itu macam-macam perawatannya, ada henna alis juga ya. Kalau henna alis itu tuh aman, bisa buat sholat juga. Terus tadi aku habis mani pedi itu, habis dipotong kukunya. Ada apa lagi aja sih? Kita ada glowy, terus ada henna juga. Kita ada di Derma Wangsa sama di Pikmis, Pantai Indah. Siap, thank you ya. Jadi ini cuma digini-giniin aja, nggak diapa-apain. Bisa tahan sebulan ya? Iya. Tahan sebulan. Kalau henanya tahan berapa lama? Kurang lebih 10-14 hari. Dan pastinya mereka aman karena mereka sebelum datang sini itu udah cek suhu, terus mereka juga sudah divaksin, terus mereka pakai baju APD dan lengkap semuanya, jadi nggak perlu khawatir kalau kita home service. Aku mau buktiin ke kalian kalau ini memang anti air hijabnya, jadi aku ambil air di sini. Tuh, lewat doang ya. Kalian lihat sekarang. Tuh. Jadi ini enggak akan basah. Jadi cuma lewat doang. Dan ya udah gitu aja. Tuh. Kalian boleh langsung cek Instagramnya. Nanti ada di bio-nya tuh ada link, kalian tinggal tap link-nya untuk belanja. Happy banget hari ini kedatangan Cuci Sofa ID. Nah, aku lagi bersihin rumah aku. Jadi aku lagi cuci sofa, cuci tempat tidur, pokoknya lagi ngebersihin semuanya. Yuk dilihat ya. Mereka ngerjainnya secara detail banget dan benar-benar bersih banget. Dan mereka juga pakai sabun yang insya Allah itu bakalan aman banget. Mereka akan semprot, cuci semuanya sampai benar-benar nodanya itu hilang, bakteri, kuman juga hilang. Nih, kamar aku, pokoknya satu rumah aku minta jasa Cuci Sofa ID untuk cuci semua barang-barang yang lagi ada di rumah aku. Kalian bisa lihat sendiri kan, dari warna gelap sampai jadi terang, super bersih banget tadi. Kalian boleh buktiin sendiri. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen cuci barang-barang yang lagi ada di rumah kalian seperti tempat tidur, karpet, sofa, dan masih banyak lagi, kalian bisa langsung aja hubungin @cucisofaid. Lihat tuh, airnya super kotor banget. Ini karpet aku dari yang buluk banget warnanya sampai benar-benar terang banget. Thank you.